Jika menghadapi penyakit antraknosa yang Anda lakukan, jangan memperbanyak fungisida ataupun insektisida, cukup 1-2 saja teman-teman. Yang terpenting adalah buah ini harus dibersihkan, kemudian lahan ini juga harus disanitasi ataupun rumput-rumput ini bersihkan. Nah, nanti langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah penyepraian menggunakan fungisida kontak, bisa di rolling dengan fungisida sistemik. Nanti setelah fungisida kontak dipergunakan, jadi kontak dulu baru sistemik, karena tanaman cabai kami kemarin sudah terkena penyakit antraknos. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Petani yang tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalamannya tentang budidaya tanaman cabai, entah itu dari segi pupukannya, perawatannya, kemudian dari segi penanganan hama, kutu-kutuan, treptungo, kemudian virus bule, dan juga serangan penyakit antraknosa. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda-Anda semua yang selama ini selalu mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Hari Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan Anda-Anda semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya masih dalam tahap pengobatan lagi, yaitu penyakit antraknosa. Ini ada beberapa pohon lagi yang sudah terindikasi, bahkan sudah terkena penyakit antraknosa. Dan untuk menangani antraknosa sendiri, yang pertama adalah pembersihan parit ataupun gulma jarak antar bedengan. Kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif ataupun yang rimbun, yang tidak bermanfaat, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu bersihkan buah yang sudah terkena penyakit antraknosa ataupun batek dengan cara dimasukkan ke ember. Nanti setelah itu dibuang. Buah-buah yang sudah terjatuh, entah itu terserang lalat buah ataupun terkena penyakit antraknosa, harus benar-benar dibersihkan teman-teman. Ini sebenarnya sudah tidak terjadi penularan, tinggal ada beberapa buah yang masih ada,
makanya saya bersihkan. Ini seperti ini. Ada 5 pohon lagi yang penyemprotan pada waktu itu sudah hilang total, tapi ini ada di sulamannya. Tanaman cabai yang masih muda sudah mulai muncul lagi. Jadi sangat sulit sekali untuk mengendalikan penyakit antraknosa jika tidak ditangani secara serius. Karena apa? Pembersihan lahan, kemudian mengatur pH tanah agar tidak ngedrop, itu pun juga bisa meminimalisir ataupun bisa mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh patogen ataupun jamur. Ini kondisi tanamannya, jadi yang hitam-hitam ini saya buang. Ini antraknosa. Antraknosa itu hampir mirip dengan serangan lalat buah, teman-teman. Cuma kalau antraknosa itu semakin mengering, kalau lalat buah semakin lama buahnya semakin membusuk. Harus ada penanganan yang serius. Selain buah dibersihkan, kemudian sanitasi parit ataupun rumput-rumput yang ada di jarak antar bedengan, kemudian juga bisa melakukan pengocoran menggunakan trichoderma hayati yang berhubungan dengan penyakit antraknosa ataupun patek, bebas menggunakan segala merek apapun juga bebas. Kemudian penaburan kapur dolomit itu pun juga harus dilakukan. Kurangi pohon-pohon yang membuat tanaman itu rimbun sehingga sinar matahari tidak bisa langsung mengenai bawah pangkal tanaman cabai. Apalagi sekarang cuaca sedang diguyur hujan setiap hari, maka itu semua harus dilakukan untuk mengantisipasi. Karena sampai saat ini penyakit antraknosa belum ada yang bisa mengobatinya. Teman-teman semua ataupun Anda-Anda semua itu hanya bisa mencegah bagaimana penyakit antraknosa bisa tidak menyerang buah-buah cabai yang baru keluar. Kadang-kadang buah yang sudah keluar itu pun juga langsung ada bintiknya hitam, teman-teman. Kalau sudah hitam biasanya 1 sampai 48 jam itu biasanya sudah terkena semua. Makanya harus dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida yang sistemik ataupun yang kotak secara rutin, interval 5 hari sekali ataupun 4 hari sekali, tujuannya untuk menyelamatkan buah-buah tersebut. Oke teman-teman, dalam penyemprotan kali ini saya akan menggunakan fungisida kontak, kemudian tambahannya apa saja, karena imun tanamannya pun juga harus tetap dijaga agar ada ketahanan untuk menghadapi serangan penyakit jamur ataupun patogen dan juga hama-hama yang lainnya. Biasanya kalau sudah muncul penyakit antraknosa seperti ini pun juga banyak sekali yang akan terjadi nanti, entah itu keriting, kemudian busuk buah, busuk pangkal batang, layu fusarium. Maka dari itu harus dilakukan penyemprotan. Penyemprotan kali ini saya menggunakan 3 bahan, itu untuk pupuknya, kemudian untuk fungisidanya saya menggunakan 1 bahan, nanti akan saya jelaskan semua. Dan untuk penyemprotan kali ini, pertama yang saya pergunakan adalah fungisida ditan, teman-teman. Ini tujuannya untuk agar daunnya tidak rontok dan juga tidak bercak, dan ini bahan aktifnya adalah mankosep. Kemudian yang kedua adalah asam amino, teman-teman. Ini asam aminonya. Kemudian yang ketiga adalah mordenfur, seperti biasa saya pergunakan. Yang keempat adalah kalinet. Dan ini saya tidak menggunakan MKP, teman-teman, karena bunganya dan buahnya sudah sangat lebat sekali. Dan untuk dosisnya, teman-teman, langsung saja. Dosisnya untuk 16 tangki ini saya menggunakan ditannya 2 sendok makan. Ditannya 2 sendok makan, teman-teman. Ini harus diaduk dulu ditannya, nanti setelah itu baru asam aminonya. Ini insya Allah saya menggunakan 6-7 tangki, teman-teman, lumayan banyak juga karena ada 1800 pohon tanaman cabai. Masalah manfaatnya teman-teman baca sendiri saja, nanti insya Allah di lain hari biar durasi videonya tidak terlalu panjang akan saya jelaskan. Ini asam amino sudah saya kocok, saya menggunakan 1 tutup untuk 16 liter air, teman-teman. Ini 1 tutup untuk 16 liter air. Kemudian
Untuk Morden Fullnya saya menggunakan 2 tutup kemasan. Ini suplemen teman-teman, jadi bagus sekali untuk tanaman cabai di saat musim panas ataupun tidak ada hujan. Sebenarnya ini sudah masuki musim hujan karena cuacanya tidak menentu, jadi sekarang panas lagi. Padahal beberapa hari yang lalu tanaman cabai kami banyak sekali yang roboh terkena angin dan juga hujan, tapi sekarang berbalik lagi. Dan untuk kalinetnya saya menggunakan 2 tutup juga teman-teman. Maaf, untuk kalinetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan botol ini. Ini setelah itu baru diaduk kembali teman-teman. Ini saya tidak menggunakan perkat. Cara kami untuk melakukan penyemprotan, saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida teman-teman, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan tanaman-tanaman yang bermacam-macam menggunakan bahan menggunakan fungisida, insektisida, tapi tanamannya tidak kalah dengan tanaman-tanaman yang menggunakan fungisida, insektisida yang bagus-bagus. Ini ditan juga harganya relatif murah, kemudian pupuk ini juga agak murah. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Oke teman-teman, mungkin penyebrian sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nanti insya Allah untuk 4 hari ataupun 3 hari ke depan akan saya update lagi bagaimana perkembangan serangan penyakit antraknosa yang pada waktu itu sudah sembuh, tapi akhirnya ada beberapa pohon lagi yang terindikasi bahkan terkena serangan antraknosa, itu pun juga di sulamannya teman-teman. Dan ini walaupun daunnya sudah kuning seperti ini juga masih optimal dan produktif untuk mengeluarkan buah-buahnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada sedikit pun untuk menyinggung perasaan Anda-anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.